Halo, Dawang. Dawang, ya. Oke, Bro Dawang. Gimana nih perasaannya setelah menangin kontes Car Champ? Satu prestasi yang sangat luar biasa. Tapi udah expect bakal pasti menang? Enggak juga sih. Enggak juga. Halo. Bro siapa nih? Vincent. Bro Vincent. Wah, selamat sekali lagi. Thank you. Car Champ. Thank you. Nah, gimana nih perasaan Bro Vincent? Seneng banget ya. Tapi banget, awalnya sih nggak nyangka. Soalnya ini pertama kali ikut Black Experience ini pertama kali. Kemarin sebenarnya nggak mau ikut. Soalnya di Black Experience ini banyak yang ekstrim-ekstrim. Wow. Dan kita ngerasa ya nggak mungkin menang lah. Yeah. Ya udahlah, kita akhirnya turun. Turun. Dan ternyata nggak sangat apa, akhirnya menang. Akhirnya ya. Menang, nggak nyangka sih. Cuman keren, ya seneng banget. Keren. Katanya nih pintunya 4 awalnya. Iya. Nah, kenapa sih bisa kepikiran jadi pintu 2? Banyak faktor sih sebenarnya. Beberapa inspirasi mobil dari luar. Nah, kita mau tunjukkan ya ini karakter kita. Oke. Untuk Grand Final itu akan ada di Jogja nanti bulan Oktober. Kenapa sih yang bakal dipersiapkan? Pasti harus engine B, mungkin harus yang dirapi-rapiin sedikit. Minor touch lah, di touch up. Fitment mungkin kita akan benerin sedikit, mungkin interior. Untuk di Jogja nanti kira-kira apa yang bakal dipersiapkan? Mungkin ada beberapa sektor yang akan kita benahi di mobil. Oke, Pak, kalau kalian penasaran mati tungguin ya untuk event Get Out of Battle di Jogja Jakarta. Thank you. Selamat ya. Thank you. Oke, thank you. Selamat sekali lagi. Thank you. Selamat, semoga nanti di Jogja. Terima kasih. Baik, thank you.